Ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasanya kita masih pada kajian fikih asratis saah, fikih tanda-tanda kiamat, bagaimana kita bisa menyikapinya. Tidak ada agama yang mampu menjawab semua problematika kehidupan melebihi Islam. Masalah apapun, mulai dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, semua problemnya dijawab secara terperinci atau secara global oleh Islam. Dijawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang sangat cerah ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk bersama di majlis tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kepada kita dan keistiqomahan untuk bisa menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasanya kita masih pada kajian fikih asratis saah, fikih tanda-tanda kiamat, bagaimana kita bisa menyikapinya. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita, sebagaimana pernah kita dengar, suatu waktu Malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sadidu bayadi siyabi sadidu sawadi sa'adi, kata Umar, dalam kondisi pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kondisi fresh. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang empat hal. Yang pertama anil Islam, dan Rasul pun menjelaskan Islam itu dengan rukun iman, menyebutkan rukun iman. Kemudian Jibril bertanya untuk kedua kalinya tentang al-iman. Rasulullah pun menjelaskan iman itu dengan menyebut rukun iman. Kemudian yang ketiga, Jibril bertanya tentang apa, Pak? Al-ihsan. Dan Rasul pun menjawab dengan kalimat yang singkat, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah, apapun aktivitas ibadah kamu, seakan-akan kamu melihat Allah mengawasimu. Tapi kalau kamu tidak melihat Allah mengawasimu, yakinlah Allah pasti melihatmu. Dan pertanyaan yang keempat tentang apa? As-sa'ah, tentang kiamat. Jadi kalau Islam kita pelajari, iman juga kita pelajari, kemudian ihsan juga kita pelajari, maka seharusnya as-sa'ah juga harus dipelajari. Kenapa? Karena itu bagian daripada pertanyaan penting dalam dialog antara Rasulullah dan siapa? Jibril alaihi salam. Baik, jemaah sekalian, ini sekedar ngingatin aja, dan kita sudah pernah menyampaikan asratis saah tidak boleh lepas daripada satu, fikih asratis saah, yang kedua fitnah-fitnah akhir zaman, yang berikutnya perang akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Itu materinya. Baik jemaah sekalian, ada empat tadi ya. Nah sekarang kita telah memulai dengan fikih-fikih akhir zaman. Nah jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih akhir zaman ada banyak poin sudah kita sampaikan kemarin ya. Poin pertama saya baca dulu sebelum saya lanjut, karena saya itu husnudzon kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau sudah pulang dari kajian, walaupun dicatat, saking sibuknya beramal soleh di tempat lain, itu biasanya nggak sempat buka buku catatan. Iya nggak bu ya? Iya, ya nggak sempat buka. Nah nanti bagaimana supaya bisa dibuka catatannya? Gampang, dibuat status di WA nanti bu ya. Tulis buat status di WA ataupun di Facebook. Insya Allah keingat terus.
Baik, satu merealisasikan iman kepada hari akhir. Maksudnya apa? Kita mulai dari faedah kajian akhir zaman. Buat apa sih kita mengkaji akhir zaman? Saya telah menyampaikan satu, agar kita betul-betul yakin terhadap hari akhir. Beda antara orang yang mempelajarinya dengan orang sekedar mendengarnya. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, teman-teman dokter yang langsung terlibat mengkaji COVID ataupun Corona, dengan kita yang dengar dan membaca lintasan-lintasan WA, tentu ketakutan, kekhawatiran, kemudian sikapnya beda dengan kita, iya nggak sih? Iya. Mereka yang betul-betul tahu spesialis kulit misalkan ya, itu sangat wanti-wanti terhadap penyakit kulit dibandingkan kita biasa-biasa aja. Kalau kita mungkin baru nyuci handuknya satu pekan atau tiga hari baru nyuci handuk, mereka mungkin tiap hari harus ganti handuk. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena perbedaan dalam pemahaman akan melahirkan perbedaan sikap dan kehati-hatian juga. Sama masal muslimin dalam masalah ilmu pun demikian. Orang yang mendengar bahwa kiamat akan terjadi dengan mereka yang betul-betul mempelajari kiamat, sikapnya pasti beda masal muslimin. Sikapnya pasti beda. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rakyat yang terkena efek COVID dengan yang tidak merasakannya juga beda. Yang tidak merasakannya ya gampang aja. Tanggal 6, tanggal 7 stay at home, enggak boleh apa-apa. Gampang mah dia dapat gaji, gajinya lancar, dapat apa namanya? Dapat tunjangan macam-macam kan begitu. Pagi ya. Pagi nanjar maksudnya ya. Dia biasa-biasa aja. Tapi rakyat di bawah, saya dengarkan keluhan emak-emak beberapa hari sebelumnya yang mereka khawatirkan ya. Itu gimana bisa makan, gimana. Mereka merasakan betul bagaimana efek daripada corona ini. Dan mereka yang marah karena dana bansos dikorupsi sama Juliari Batubara, karena mereka merasakan betul efeknya, dengan mereka yang tidak merasakan efeknya biasa-biasa aja. Kalau pejabat lain mah biasa-biasa, kenapa gak merasakan efek? Rakyat di bawah merasakan betul efeknya. Bayangkan triliunan rupiah loh Pak. Itu enggak berapa totalnya? 4,8 triliun. Berapa? 3,8 kayaknya. Totalnya 23 triliun. Totalnya. Ngeri banget. Kemarin angkanya baru 17, sekian. Sekarang sudah 23 triliun. Itu uang kalau dimasukkan di Masjid Istiqlal. Sesak, Pak. Penuh. Triliun loh, Bu, bukan miliar loh, Bu. Itu dimasukkan ke Masjid Istiqlal ini penuh jamaah sekalian. Itu yang merah-merah semuanya. Mengerikan sekali. Saya tuh kadang kepikiran begini, seharusnya yang diperiksa juga presiden. Kenapa? Karena kalau enggak diangkat sebagai menteri oleh Pak Jokowi, enggak bakalan korupsi dia. Artinya presiden juga atau status stafnya pakai presidenan itu diperiksa kira-kira ketika tes untuk menjadi menteri itu ada enggak kelayakannya. Soalnya yang korupsi di jajaran Jokowi itu udah banyak. Berarti apa? Ada kebocoran pada saat pengangkatan, iya kan? Ada Romi, menteri apa kemarin? Pemuda dan olahraga ya? Ada menteri agama sebelumnya, periode sebelumnya. Kemudian ada menteri kelautan, masalah udang. Ada menteri ini, menteri sosial. Udah banyak menteri-menteri lainnya yang kena korupsi semua aja, mas sekalian. Itu berarti masalahnya di mana? Masalahnya terletak pada jajaran kepresidenan. Jangan-jangan saat mengetes orang jadi menteri, itu nggak ada perangkat yang baik, sehingga yang lulus adalah para maling. Kan begitu masalah muslimin ya. Itu perlu diperiksa juga itu. Cuma di negeri kita ini akal sehat dan akal kritis diaborsi, kata Rocky Gerung. Enggak boleh memiliki akal kritis. Baik jemaah sekalian, kemudian selanjutnya memuaskan hasrat manusia tentang perkara gaib. Karena bagaimanapun manusia itu kalau berbicara gaib itu enggak ada habis-habisnya. Ada dua perkara yang sering tidak pernah lepas dari pembicaraan manusia. Satu, dunia gaib, dunia jin dan sekitarnya. Yang kedua, dunia wanita, karena sama-sama gaib ini ya, susah dikaji. Maka surat An-Nisa itu panjang banget kan Bu ya? Ya panjang banget. Fikih itu adanya fikih Nisa, gak ada fikih Rijal. Nah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, sama orang kalau udah bicara jin ada materinya, selalu rame.
Maka di Indonesia itu, kalau filmnya ingin terkenal ataupun dramanya ingin terkenal, satu harus ada dunia-dunia gaibnya. Itu pasti ramai biasanya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, ada wanitanya. Makanya iklan ban motor itu enggak ada hubungannya dengan wanita, pasti ada wanitanya, Pak. Iya kan begitu. Demikian juga iklan rokok, iklan macam-macam. Kenapa enggak bakal rame, ya. Nah, ini yang ketiga, membuktikan kebenaran nubuat akhir zaman. Nanti kita akan tahu, oh ternyata setelah mempelajari fikih akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cerita nanti umat Islam akan ditimpa fitnah ini, fitnah ini, fitnah ini. Oh, kita ketemukan realitasnya zaman sekarang misalkan. Ini sudah saya jelaskan, ya. Yang berikutnya, mengetahui sikap yang benar menghadapi fitnah akhir zaman. Artinya, saat kita mempelajari fikih akhir zaman, kita pun tahu kira-kira kita ini kalau menghadapi fitnah seperti ini, sikap yang benar bagaimana? Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang terlalu berlebihan kadang. Contohnya apa? Sampai pernah kejadian, ini keluarga ini cerita sama saya, dia punya saudara, begitu mendengar bahwa kiamat sebentar lagi terjadi, dia jual seluruh propertinya, tinggal di pegunungan daerah Tasik sana gitu nih. Karena katanya itulah wilayah yang susah dijangkau oleh fitnah Dajjal gitu ya. Jadi tinggal. Udah berapa tahun ya Dajjal belum muncul-muncul juga. Habis juga kan modalnya. Ya, harus mulai dari awal lagi. Kacau akhirnya, Mas kalian. Kalau tidak punya ilmu yang benar. Ada sebagian teman-teman kita akhirnya apa? Membeli daerah-daerah pedalaman. Saya sampai punya kawan itu, dia beli tanah. Tanah enggak kepake lah di daerah Madura sana, daerah pelosok, daerah rawa-rawa, pesisir, menghabiskan miliaran untuk beli wilayah tersebut. Harapannya apa? Nanti akan menjadi benteng dari fitnah Dajjal di hari zaman nantinya. Ya, sampai sekarang Dajjal enggak muncul, itu tanah dijual pun udah enggak laku. Ya, belum laku maksudnya ya. Siapa yang mau beli tengah hutan, daerah Madura lagi, pelosok lagi jamaah sekalian. Orang Madura aja enggak mau, apalagi orang Solo kan begitu. Nah, ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ilmu yang benar akan membuat kita memiliki sikap yang benar juga dalam menghadapi berbagai macam isu. Nah, ma'asyar muslimin, kemudian selanjutnya adalah apa? Menguatkan optimisme keislaman kita. Artinya begini, nah ini yang ingin saya jelaskan. Jamaah sekalian, saat kita mengkaji fikih-fikih akhir zaman, tanda-tanda kiamat, fitnah-fitnah akhir zaman, perang-perang akhir zaman dan lain sebagainya, itu membuat kita itu optimis dengan Islam, membuat kita semangat. Satu, bahwa Islam itu memang benar. Jadi apa yang telah diceritakan dalam syariat Islam, dalam Al-Quran maupun hadis, 1400-an tahun yang lalu kita menemukan pembuktiannya zaman sekarang. Misalkan Pak ya, oh begini ternyata, yakin dengan keislaman kita. Maka saya bilang jamaah sekalian, tidak ada agama yang mampu menjawab semua problematika kehidupan melebihi Islam. Masalah apapun, mulai dari Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, semua problemnya dijawab secara terperinci atau secara global oleh Islam. Dijawab semuanya. Mulai dari orang bikin anak, bahkan sebelum bikin anak, cari pabriknya, cari istri, sampai anak tersebut dibikin, kemudian lahir, akikoh, kemudian dia besar, sunat, sampai dia besar sekolah, dia nikah lagi, nikah, dia jadi kakek lagi, sampai dia meninggal lagi, dikuburkan di alam kubur. Semuanya itu ada aturan dan ada fikih, serta ada jawaban dalam Islam bagaimana memproses semua itu semuanya. Iya enggak Bapak-bapak Ibu sekalian? Ada semuanya. Fikih memandikan jenazah ada, sampai nguburin jenazah ada. Coba tanya agama lain, enggak ada jamaah sekalian. Akhirnya satu daerah dengan daerah lain akan berbeda nantinya. Kalau Islam jelas. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang pertama, membuat kita semakin yakin dengan kebenaran Islam. Yang lebih penting daripada itu adalah apa? Kalau kita berbicara fikih-fikih akhir zaman, kita akan berbicara tentang kebangkitan Islam. Karena titik poinnya akhir zaman nanti kebangkitan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis,
La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan-nahar wa la yatrukullah baita wabarin wala madarin illa adkhalahu Allah hadzal Islam. Misalkan ini hadis ya, hadis tentang akhir zaman. Bagaimana membuat kita optimis? Apa kata Rasul? Demi Allah, la yablughanna hadzal amru, perkara ini, dakwah Islam ini akan sampai di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh siang dan malam. Dakwah Islam ini akan sampai di setiap tempat yang pernah disinggahi oleh siang dan malam. Kalau benua Antartika pernah ada malam atau ada siang, Islam akan sampai di sana, jemaah sekalian. Akan sampai di sana. Kalau seandainya Gedung Putih itu di sana pernah ada siang dan malam, Islam akan sampai di sana. Terus Rasul lanjutkan, wala yatrukullah baita wabarin wala madarin, Allah tidak akan menyisakan satu rumah pun, baik rumah yang terbuat dari tanah, maksudnya dibangun dari alat-alat dari tanah, ya besi, batu dan sejenisnya, wala madar, atau rumah yang terbuat dari kulit hewan, mungkin semacam daerah mana? Kan ternyata masih ada kan dekat Antartika itu. Saya pernah nonton di YouTube itu masih ada bangsa yang sifatnya nomaden, tapi tinggalnya di mana? Di benua sana ya. Jadi mereka kemana-mana bawa kulit buat apa? Buat tinggal. Masyarakat muslimin. Islam akan sampai. Allah tidak akan menyisakan rumah yang terbuat dari tanah atau yang terbuat dari kulit illa adkhalahullahu hadaddin. Kecuali Allah pasti akan memasukkan Islam ke dalam rumah-rumah tersebut. Bi'izzi aziz, dengan kemuliaan, wa dhilli dalil, dan dengan kehinaan. Dengan apa? Dengan kemuliaan, yu'izzu bihil Islam, di mana Allah akan memuliakan Islam dan orang-orang yang menolak Islam, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang menolak Islam. Akan sampai. Jamaah sekalian, dulu para sahabat itu berpikir, dulu belum ada peta dunia, belum ada globe, apalagi Google Earth atau Google Map sekarang. Tapi Rasulullah telah membayangkan bahwa Islam akan sampai ke setiap pelosok dunia. Nah, makanya para sahabat, semangat mereka untuk mendakwahkan Islam luar biasa. Mereka berjihad, pergi berdakwah ke Syam, mereka berdakwah ke Suriah, ke Palestina, ke Lebanon, ke Mesir, kemana-mana mereka pergi berdakwah, jamaah sekalian. Jumlah para sahabat kurang lebih 140-an ribu total para sahabat. Tapi yang kuburannya di Baqi, kuburan para sahabat, enggak sampai lebih dari 10 ribu. Enggak sampai. Artinya ada 130-an ribu sahabat dikuburkan di luar Madinah. Ngapain? Pergi memperjuangkan Islam ini. Semangat mereka, jamaah sekalian. Sama, kita pun hari ini begitu. Enggak jadi pesimis, kita optimis. Kalau Rasul mengatakan demikian, nanti akhir zaman nanti semuanya itu kemenangan Islam. Ini namanya buat kita optimis terhadap Islam. Ada lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan munculkan Imam Mahdi yang namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, yang mengisi dunia ini yang sebelumnya dengan kekacauan, yang sebelumnya penuh kekacauan, diisi dengan keadilan. Akhirnya kita optimis, oh nanti Imam Mahdi akan muncul ya. Sehingga kemarin anak-anak mahasiswa pas demo di Jakarta, apa tulisan mereka? Wahai Imam Mahdi, segeralah muncul ya. Negeri kami sudah banyak kedoliman ya. Ada optimisme kebangkitan Islam, ma'asra muslimin, bahwa umat Islam pasti bangkit. Dunia berada di tangan umat Islam. Dan Rasul menjelaskan bahwa kemenangan di akhir zaman itu akan ditaklukkan, dimiliki oleh umat Islam. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, Rasul pernah bersabda, "Satakzuna jaziratal Arab fayaftahu Allahu lakum." Kalian nanti akan berperang melawan orang-orang Arab dan kalian mampu menaklukkan orang-orang Arab. "Summa takzunal Firsa." Lalu kalian akan memerangi bangsa Persia, Syiah. Dan fayaftahu Allahu lakum, Allah pun memenangkan kalian atasnya. "Summa takzunar Rum."
kalian akan memerangi Romawi. Ini hadis Muslim, sahih ini. Kalian akan memerangi bangsa Romawi Kristen semacam Eropa Barat maupun Eropa Timur. Kalian akan memeranginya, fayaftahuhallahu lakum, Allah pun memenangkan kalian atas mereka. Kita semangat, kita akan menang. Summa takzuna dajjal, lalu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah pun memenangkan kalian melawan Dajjal. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perang akhir zaman nanti tidak akan lepas daripada empat ini: melawan bangsa-bangsa Arab yang telah murtad, melawan orang-orang Persia, melawan orang-orang Romawi, dan melawan Dajjal yang memimpin orang-orang Yahudi. Masya Allah, jemaah sekalian. Ini hadis akhir zaman. Oh, ternyata kita akan menang melawan bangsa Persia. Walaupun sekarang mereka, Masya Allah, kekejamannya di Suriah sangat mengerikan sekali. Mereka telah merebut negara kecil milik umat Islam namanya Ahwaz. Sekarang Iran mengklaimnya sebagai provinsi mereka. Sama dengan Cina mengklaim Xinjiang sebagai provinsi mereka. Pada Xinjiang adalah negeri yang merdeka sendiri, negeri Uyghur. Adalah negeri yang merdeka, yaitu Turkistan Timur. Itu negeri sendiri diklaim sebagai provinsi oleh Cina. Hal yang sama dilakukan oleh Iran Syiah. Ada sebuah negeri umat Islam yang kaya raya namanya Ahwaz. Sekarang udah enggak ada di peta. Sekarang maksudnya provinsi Cina, Iran. Ya, dikuasai oleh mereka dengan membunuh para aktivisnya dan orang-orang baiknya. Karena negeri tersebut negeri minyak, kaya minyak. Jadi Iran tuh kayanya dari sini, jemaah sekalian. Sebagaimana Cina itu kayanya dari Turkistan. Masya Allah, jemaah sekalian. Ini mereka hari ini berkuasa, tapi sekali lagi kalian akan memeranginya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini orang-orang Romawi menguasai kita di mana-mana. Subhanallah. Hampir semua negara selalu di situ ada kekuatan Amerika Serikat, kekuatan militernya ada, kekuatan ekonominya juga ada. Bahkan sampai ke jantung umat Islam, Timur Tengah, Saudi. Dulu, tapi katanya sekarang sudah diambil alih sama Saudi. Perusahaan minyak terbesar itu miliknya Amerika, Aramco. Tapi konon sudah diambil alih sama Saudi sekarang ya. Demikian juga kekuatan militer Amerika terbesar itu ada di Saudi. Kurang lebih 300 ribu tentara Amerika Serikat hari ini masih bercongkol di Saudi misalkan. Tapi sekali lagi kata Rasulullah SAW, satakzunur Rum, kalian akan memerangi Romawi dan kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan kaum Romawi. Nah, hadis-hadis akhir zaman seperti ini, jemaah sekalian, membuat kita optimis, oh kita pasti menang. Walaupun hari ini berbagai macam derita dialami oleh umat Islam, tetapi sekali lagi kita pasti akan menang.